ketika Nabi sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat sujud, Nabi itu kedakan arak nganggu ya salat-salat. Karena Allah nyuruh, la tuti'hu wasjud waqtarib. Sudah. Meskipun kau dilarang, jangan taati, patuhi larangannya. Sujudlah tetap, salatlah, dekatkan diri kepada Allah. Itu jendaram bala, itu salat ibu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa ana anzuru, dan aku melihatnya. Ibnu Mas'ud sudah beriman, mukmin. Aku melihatnya, la ughni syai'an, tapi aku tidak mampu melakukan sesuatu. Aku orang lemah, tidak punya penolong keluarga di Mekah. Lau kana li man'ah, seandainya aku memiliki kekuatan, aku akan bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak punya kekuatan. Bisa dibayangkan kalau Ibnu Mas'ud ngangkat Salal Jazur ini, justru yang datang hanya mudarat, bukan manfaat. Ibnu Mas'ud hanya bisa melihat dengan penuh kesedihan. Qala faja'alu yadhakun, maka mereka pun yadhakun, tertawa terbahak-bahak, kakak riri tertawa terbahak-bahak. Wa yuhilu ba'duhum ala ba'din, dan mereka saling tunjuk. Kan biasa dengan lamunah usil, biasa kan saling tunjuk ini, saling kereren, saling ya tunjuk. Wa yuhil, dalam sebagian riwayat wa yamil, ini darat riwayat Muslim, yamil apa sih yamil, sampai mereka duduknya dena tegak malik. Gue saking apa rana dengan lamuna lelah riri mumbang pada tokol ya min kasratid dhahik, mumbang pada tokol lamuna lelah riri dengan ya kan jakan melena tindo, jakan ngenti tiana, nah seperti ini mumpuna pada lelah ngereren Nabi Nta sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sujud. La yarfau ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya, sujud tuh dinu la ras. Hatta ja'athu Fatimah, sampai datang Fatimah arah dengan bebada, maka datang anak beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain dikatakan wahiya juwairiyah, ketika itu beliau masih kecil. Faqbalat tas'a, beliau datang tergopoh-gopoh, terburu-buru. Wa sabata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida, dan Nabi tetap dalam keadaan sujud. Datang Fatimah setengah berlari, masih beci anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatarahat an dhahrihi, lalu kemudian Fatimah membuang apa, mengangkat Salal Jazur ini dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanak besi pentes bahasa anda tauhna penegal sehingga lena malaya dengan lena bukin we penjoraan dengan nengke janak tauh hadiah SMA ni tau bahasa jora-jora doang gal
Dia dewasa, kedewasaan kurang. Kan makam biasa anak lemu menderita lekan beci atau metakepen kan pentas ini. Ya. Dewasa pemikiran, nono pun dengan lain becati begak tersari pegawaian si dengan tua. Nengke aja dan be sampai tekes sampai buluan papa balik. Tetap tahu ada berhafir PS PlayStation mantau TV jora-jora dong pegawaian bareh lemon ngaji ngantok pedem main sungkit seger kanak nengke. Abdullah bin Umar 15 tahun wah milu perang 15 tahun Usama bin Zaid balo 15 tahun jadi panglima perang. Si ngumpulan Quran niki si suruhnya si Abu Bakar si Zaid bin Thabit inna kasyabun aqil wahai Zaid engkau ini pemuda yang berakal. Ya saduhnya si Abu Bakar ngumpulan Quran jadi seke tempat. Kenapa demikian? Kata ulama kita karena di zaman itu fasilitas permainan tidak sama seperti sekarang. Mereka bermain tapi ini berlebihan mereka. Karena masa kecil masa persiapan untuk menjadi dewasa bukan masa bermain-main. Cara persiapannya itu dengan cara bermain. Lagu bukan bermain toh tanpa ada nilai didikannya. Permainannya orang dulu memiliki nilai didikan, main perang-perangan, kan? Ada nilai didikannya permainan dengan lain. Nengke aja murni permainan, tidak mendidik justru malah memperlambat kedewasaan. Akhirnya toh-toh anak tani teman tau mete kepeng, ngendeng doang, wah merari, iteng yo senina. Karena lurang ta pekadean menyora. Kan ngonong kuna kanak. Ini Fatimah datang, tahu apa yang dia lakukan, diangkat. Kemudian tidak cukup itu, tidak disebutkan dalam riwayat niki, tapi dalam riwayat lain disebutkan. Wa aqbalat alaihim tastumuhum. Lalu Fatimah mendatangi orang-orang Quraisy ini, Abu Jahal dan teman-temannya, tastumuhum, dan dia mencaci mereka. Fatimah putri beliau dan orang Arab di zaman itu menghargai anak kecil. Makanya disebutkan dalam riwayat Bazar falam yaruddu 'alaiha syai'an. Mereka tidak membalas Fatimah sedikit pun. Aib ngelawan bebea apalagi perempuan. Lamun engke ajana aduh manusia kehormatannya kurang. Rani-rani le dengan Nina. Sedinana je macam kata-kataan. Rani-rani le bebea. Orang Arab dulu anak kecil mereka tahu diri mereka salah. Dicaci oleh Fatimah diam. Tidak membalas. Diam ya dengan lay apa? Cepat dewasa, dihargai. Kalau memang benar-benar. Menita jangan nak tenaga kan apa ketuan sekeje. Aduh, no amin tak masih beci. Dia pun ngempit bebea. Payu je beci, beci, beci. Itu masih beci kan tu. Sampai nak tuan dengan dia. Farafa'a ra'sahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau yang mulia setelah salat. Beliau selesaikan salat. Nah, salat selesai. Tsumma qala, kemudian selesai salat beliau berdoa. Selesai? Selesai salat beliau berdoa. Sebagaimana dalam sebagian riwayat farafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepala beliau kama kana yarfa'uhu inda tamami sujudih, seperti biasa beliau angkat jika beliau sudah menyempurnakan sujudnya.
Falamma qada salatahu, ketika beliau menyempurnakan salatnya, qol, beliau mengucapkan Allahumma, berdoa. Apa doanya? Allahumma 'alaika bi Quraisy, dengan suara keras. Didengar oleh Ibnu Mas'ud, didengar oleh Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'aid dan teman-temannya. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah Quraisy ini, binasakan Quraisy, binasakan Quraisy. Bukan semua orang Quraisy, tapi mereka-mereka yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalatha marrat, 3 kali. Fashaqqa 'alaihim idda'a 'alaihim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan doa Nabi yang mendoakan mereka, syaqqa 'alaihim. Mereka merasa berat. Disebutkan dalam riwayat Muslim, falamma sami'u sawtahu, ketika mereka mendengar suara doa Nabi, dhahaba anhum ad-dhahik, maka langsung hilang tawa mereka. Wa khafu da'watahu, dan mereka takut dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalikal baladi mustajabatun, dan mereka orang Quraisy meyakini bahwa doa di Makkah mustajab. Ini memang ajaran yang masih tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang masih mereka pegang bahwa berdoa di Makkah mustajab. Jadi mereka takut mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma samma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama. Allahumma 'alaika bi Abi Jahal. Jadi doanya umum dulu, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy, binasakan Quraisy, binasakan Quraisy. Kemudian disebut Allahumma 'alaika bi Abi Jahal. Ketika Nabi berdoa dengan Allahumma 'alaika bi Quraisy, sepi. Hening, beteduk, jerai-jerai. Kemudian Nabi rincian doanya, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal, ya Allah, binasakan Abu Jahal. Wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah, dan Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayt, dan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kira ini itu, coba kita hitung ya. Alaika bi Abi Jahal, wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, 2, wa Syaibah bin Rabi'ah, sementara ini Walid bin Utbah, 4, Umayyah bin Khalaf, 5, Uqbah bin Abi Mu'ayt, 6. Wa'adda as-sabi'a falam nahfadhu. Lalu disebutkan yang ketujuh tapi kami tidak hafal. Siapa yang tidak hafal? Hah? Siapa yang lupa ini? Abu Ishaq. Abu Ishaq, rawi dari apa? Perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud. Abu Ishaq ketika menceritakan hadis ini, beliau yang lupa, bukan Ibnu Mas'ud. Jelas ini. Siapa yang makanya dikatakan siapa yang ketujuhnya? Umarah Ibnul Walid. Umarah Ibnul Walid, dalam riwayat yang lain disebutkan lengkap. Umarah Ibnul Walid. Qala, kata Ibnu Mas'ud, fa walladhi nafsi biyadih, maka demi
Allah yang jiwaku ada di tangan. Laqad ra'aitu alladhina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku benar-benar melihat orang-orang yang dihitung disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, sar'a fil qalib. Mereka gugur, mati, tewas di Badar. Sar'a fil qalib, mereka dibuang menjadi bangkai di qalib. Qalib Badar. Apa itu qalib? Sumur. Qalib artinya sumur, sumur Badar. Tempat di mana orang-orang kafir yang mati di perang Badar dibuang di mana? Di sumur. Di sumur Badar, sumur yang tidak ada airnya. Kenapa dibuang di sumur? Ya. Qala al-ulama, para ulama mengatakan, wa innama amara bi ilqaihim fihi, Nabi perintahkan untuk membuang mayat mereka di sana, li'alla yata'adzan nasu birihihim, agar orang tidak terganggu dengan bau bangkai mereka. Wa illa, karena meskipun seandainya tidak dibuang, fal harbiyyu la yajibu dafnu, orang kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, tidak wajib ditanam. Kafir harbi, orang kafir yang mati di medan perang, tidak wajib ditanam. Enda lurang, enda put, lelut, yang bumbe. Jelas ini. Tapi dibuang di sumur agar tidak mengganggu orang lain. Tidak nemambuan. Nah, ini jemaah sekalian, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Intinya di sini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutus salat beliau padahal diletakkan di punggung beliau najis. Tapi beliau lanjut salatnya sampai selesai. Sehingga dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa orang yang salat didatangi oleh najis dan dia tidak bisa menghilangkan. Kan ini meskipun diangkat oleh Fatimah, tapi kan tetap basah-basahnya, tidak bisa dihindari, maka bisa diselesaikan ya sholatnya dan tidak diulangi. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, fil hadis ta'zimud du'ai bi Makkah 'indal kuffar, pengagungan doa di Makkah bahkan ya oleh orang kafir sendiri. Wa mazdadat 'indal muslimina illa ta'zima, dan itu lebih diagungkan lagi oleh kaum muslimin, doa di Makkah. Kan ada sebagian keluarga ini umrah, haji, apa ya, suruh doa yang kita mustajab doa dengan muslim ala dhahril ghaib, fi dhahril ghaib, di tempat yang jauh tidak diketahui oleh saudaranya muslim, mustajab. Apalagi diucapkan, dipanjatkan di tempat yang mulia. Wa fihi ma'rifatul kuffari bi sidqihi sallallahu alaihi wasallam li khawfihim min du'ai. Dan dalam hadis ini juga kita mengetahui bahwa orang kafir tahu tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka takut doa Nabi. Walakin hamalahumul hasad ala tarqil inqiyadilah, tapi mereka hasad itulah yang menyebabkan mereka tidak tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hasad, ini penyakit besar. Banyak orang tidak mau dinasihati gara-gara hasad. Ini diantara penghalang hidayah.
وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه. Di sini juga mengandung bagaimana kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang menyakiti beliau. Fa fi riwayat at-Tayalisi an Syu'bah fi hadzal hadis anna Ibnu Mas'udin qala. Dalam riwayat Imam at-Tayalisi dari jalur Syu'bah tentang hadis ini masih dalam apa riwayat hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lam arahu da'a alaihim illa yauma idzin. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada orang Quraisy illa yauma idzin kecuali pada saat itu. Kita ketahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berat mendoakan apa kebinasaan bagi kaum. Kan selaputan awal. Jarang Nabi mendoakan keburukan kepada orang lain. Nabi sabar. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi mendoakan kebinasaan atas mereka kecuali saat ini. Karena sampai ini kumbena wa inna mastahaqqud du'a wa inna mastahaqqud du'a hina idzin lamma aqdamu alaihi min al-istighfaf bihi sallallahu alaihi wasallam hal ibadati rabbih. Mereka berhak mendapatkan doa seperti ini karena mereka meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ibadah kepada Allah. Karena mereka mengganggu salat Nabi, sementara salat ibadah yang sangat mulia. Ketika terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, karena meladeni orang kafir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa salat asar. Masuk waktu maghrib baru sadar ternyata belum salat asar. Nabi marah. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api. Jarang-jarang Nabi doa yang dengan doa berat seperti ini. Kenapa Nabi doakan demikian? Kumbena. Hah? Kumbena. Karena mereka telah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa salat asar, sehingga salat asar dikerjakan di salat maghrib. Artinya apa? Salat ini luar biasa. Mengganggu orang tidur tidak sama mengganggu orang salat. Nabi jarang-jarang, bahkan pantang Nabi mendoakan keburukan bagi kaum. Tapi kalau yang diganggu salat, doa yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat ini ibadah. Di atas langit tuh diterima perintahnya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah main-main. Makanya mereka didoakan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafih istihbabud du'ai thalathan. Dalam hadis ini juga terkandung pelajaran disunnahkannya berdoa meminta tiga kali. Lamun dengendeng tipe Allah telu kali. Demen Allah. Lamun manusia tendengin ulang-ulang, bagaimana dia nizam pikri? Nizam bagaimana? Hah?
manusia kalau dimintai sering-sering apa enggak, kerang-kerang dah dengar itu mana sekali cukup. Allah Ta'ala dah ulang pengendeng dah seleke mustajab, seleke becat keterima, ulang tiga kali. Namun pengemis datang telu kali ngendeng umpok mana lidah sumbangan teluyu sumbangan kerang dengendeng kenanti tekedok. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau minta minta tiga kali. Fafihi jawazu du'a ila dhalim. Di sini juga terkandung bolehnya mendoakan orang zalim. Bolehnya mendoakan orang zalim. Kenyekan temui istepadam kejuntal taget ngerepek merasura bungno Honda ini tangguh kita doa ya. Mudahan kebalik otak bawah nama parut semangat tangguh kini pihi jawaz boleh lakin qala ba'duhum, tapi berkata sebagian ulama ndak ke entah-entah ini doang dengar dulu lanjutan ini. Mahalluhu ma idza kana kafiran, kalau yang zalim itu orang kafir. Kalau yang zalim orang kafir. Fa ammal muslim, adapun orang muslim, fayustahab, maka disunnahkan al-istighfaru lahu wa du'a bit taubah, memintakan ampunan ke mudah-mudahan maafang. Ngumpul pun ini mudah-mudahan maafang ya. Jagur di sidangan muslim mustahab din wajib, din wajib bagusnya afdalnya di mintakan apa ampunan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak tahu, karena mereka jahil, karena mereka jahil. Jelas niki. Nah, makanya dikatakan terakhirnya wal aula, dan lebih utama an yud'a li kulli hayyin bil hidayah, kita mendoakan setiap orang yang masih hidup bil hidayah, dengan petunjuk. Mudah-mudahan mau petunjuk. Ini sih lebih utama untuk dengan muslim. Adapun kalau yang zalim orang kafir, doa yang apa pemelen dan doa. Jelas niki. Wa fihi quwwatu nafsi Fatimah az-Zahra min sighariha. Dan dalam hadis ini juga kita lihat bagaimana kekuatnya jiwa dari Fatimah. Kekuatan jiwa padahal masih kecil, min siwari. Sejak beliau kecil beliau sudah kuat kejiwaan. Menolong bapak beliau dan mencaci orang kafir yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi anna al-mubasharata akadu min as-sababi wa li'anati. Dan dalam riwayat ini juga kita lihat bahwa langsung melakukan kejahatan itu lebih buruk dari sekedar menjadi sebab menyuruh. Karena dalam riwayat ini disebutkan faqama ashqal qaum, maka berdiri orang yang paling celaka dari mereka, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Semuanya kena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuh. Kenapa? Padahal cuma satu yang berbuat. Kumbena karena selapuna terlibat, selapuna riri, selapuna ridho, maka pitu-pitu. Padahal pira dengan ini nolo salal jazur ini satu. Lakukan pitu doa yang sinar minta. Ya. Karena ya bersuruh, karena milu riri, karena milu bahagia, karena milu puas. Makanya hati-hati, ndak milu bergabung bareng tokol
dengan si ngene-ngene modelna kedatangan dia temilung gawe ya milu itu kena. Majelis-majelis yang seperti ini harus di jauh. Ishtaraku fil amri war ridha. Mereka ikut dalam menyuruh dan ridha, senang dengan hal itu. Niki jemaah sekalian, beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Jadi kesimpulannya bahwa pendapat yang mengatakan berdasarkan riwayat ini dan juga hadis atau riwayat tentang sahabat yang sedang sholat kemudian terkena panah atau tombak terus sholat sampai selesai, ini menunjukkan kuatnya pendapat ulama yang mengatakan orang yang sholat suci dari awal kemudian di tengah sholat terkena najis, dia hilangkan najisnya kalau bisa, dan kalau tidak bisa dia terus sholat, tidak perlu dibatalkan sholatnya dan tidak diulangi sholat. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang sangat kuat, meskipun pendapat kebanyakan ulama kita bahwa kalau ada najis, jumhur ulama mengatakan kalau ada najis maka sholatnya dihentikan dan dihilangkan najisnya baru diulangi sholat. Ya, pendapat kedua ini lebih hati-hati, meskipun pendapat pertama yang dipilih oleh Imam Bukhari ini secara dalil dia lebih kuat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alam. Ara itu berketuan. Nggih. Ya? Nggih. Selaku pegawaian ta hisab sampai mati. Wallah. Nggih. Kalau kita melihat ada najis di pakaian orang lain, apakah perlu tebada ya nih? Bada. Najis topong dah, najis pakaian dah. Kalau dia sehingga nanti misalnya jaket, najis le jaket dah, lepas jaket. Sama dia arah pakaian dalam. Pakaian dalam. Atau misalnya celana belo misalnya kan. Kereng najis, bada, najis kereng dah, lepas kereng celana, lagu celana belo, celana panjang. Sip celana dua. Lamun dina celana dalamna ba salat ba menurut pendapat ini itu negawe sementara mulai salat. Allah kalau ada kejadian besar baru kita sedak sholat. Jadi kalau ada peristiwa besar sementara berjamaah, jamaah ya, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ada sebuah kejadian dulu di Masjid Jamiah, Masjid Jamiah Islamiyah, Masjid Tok Tekuliah di Madinah. Biasa bangunan di Arab, di setiap bangunan pasti diletakkan semprotan pemadam kebakaran ini, meretabung gas, kan berat. Musim itu musim gempa. Ketika sholat, tiba-tiba kempleongkan ini, sementara ruangan tertutup. Doar, beli suara bom. Bui saat manusia berani saling nilat, saling macam. Ya, spontan.
Jadi itu di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Jadi kalau memang ada keadaan menuntut untuk merusak sholat, ya tidak apa-apa. Tapi nanti diulang, diganti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mulai sholat. Di tengah sholat ditikam. Beliau tidak langsung lanjut sholat. Bahkan pingsan. Entah itu kemampuan. Maka beliau sholat, ya lagi sholat subuh setelah sana. Wallah. Ya. Sholat dalam keadaan basah, pakaian basah boleh. Selama suci tidak. Wallah. Ya, mudah-mudahan. Kira-kira jelas pengajian ini apa kesimpulannya dulu? Wajib sholat dalam keadaan suci dari awal. Tapi kalau nanti datang najis di tengah sholat, nah di sini kita berusaha menghilangkan najis, mengangkat najis kotoran. Kalau tidak bisa, sebagian ulama mengatakan sholatnya dipotong, diputus, bersihkan najis, kemudian sholat lagi. Sebagian mengatakan tetap lanjut dan dia dikatakan uzur, tidak perlu mengulang sholatnya, dan itu yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah berdasarkan hadis yang tadi Nabi tetap lanjut sampai selesai sholat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Untuk kajian jadwal besok malam di Dasan Tembeng, malam Jumat Jangkong, malam Sabtu Bagenaga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.